Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mas Eko Tripper. Nah, di sini saya akan membagikan video tutorial caranya bawa truk mixer Hino 500 ya. Nah, pertama posisinya tuas ini di depan. Nah, di depan. Jadi kalau kita sewaktu loading enggak keluar, enggak tumpah. Oke. Mari kita lihat. Kita starter ya. Kita starter dulu. Hino 500 nih. Nih. Hino 500. Mobil Hino 500. Yuk. Kita ikuti tutorialnya. Berbagi ilmu. Starter dulu. Nih. Nah, muter kan tuh. Nah, kelihatan muter. Jadi gigi persnelengnya ada 8 ya. 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4 termasuk kita lihat sini. Gigi kura tuh. Kura. Kalau pindahin tuas ini. Nah, tuas ini kita pindahin ke atasin. Nah, itu jadi kelinci tuh, kelinci guys. Kelinci artinya cepet, yang paling cepet ya. Jadi 1 2 3 4 itu gigi kecil. Kalau udah 5 6 7 dan 8 itu gigi gede atau gigi cepet. Kita pakai kenceng. Ada lagi dua gigi ya. Gigi R. Gigi R ini fungsinya untuk mundur. Dan C. C itu apabila gigi 1 udah nggak kuat, kita pakai gigi C. Atau supir-supir bilang gigi gunung atau gigi setengah, ini fungsinya gigi C ya. Nih. Dan di situ ada gardan double-nya ini guys. Nah, ini kita tekan ini. Nah, gardan double, terus itu gambarnya udah ada gardannya tuh, ada gambar gardan, berarti udah fungsi gardan double. Kita matiin lagi. Nah, kita mencoba jalan guys. Nah, ini gigi satu ke depan. Satu, dua. Tuh, dua ke belakang tuh. Dua. Tiga. Tiga. Empat ke belakang lagi. Oh, empat ke belakang lagi. Agak lama empatnya ya. Kalau udah posisi udah agak kenceng, kita boleh pindah ke 5 gigi kelinci ya. Nah, tuh setik gigi 5 kembali ke posisi 1, tapi kita pakai gigi kelinci atau gigi cepet tuh. Gigi 5 guys. 6. Tuh, 6. 7, 7 ke posisi 3 ya guys. Tapi kelinci tuh. Gambarnya kelinci jalan kan. 8. Nah, balik lagi ke 5 boleh. Tuh. Sennya di sini. Nih, sen. Sennya di sini. Sen. Sen double. Sen hajar lap bahaya.
Kalau sen kiri kanan di sebelah kanan. Oke. Nih, sebelah kanan. Tuh. Tuh. Terus jalan, guys. Ini gigi 5 loh, guys. 6. Ini tuasnya. Hand rem. Nih, hand remnya di sini. Kalau Hino 500, hand remnya di sini. Tuh. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga belum, ada satu lagi nih. Fungsinya. Kipas, kipas kaca ya, kipas hujan nih. Pas hujan. Pas hujan. Terus ini lampu, belah kanan lampu. Ya. Udah. Ini klaksonnya. Itu. Nah, oke, mudah-mudahan dengan adanya tutorial ini kalian-kalian dulur-dulur bisa tahu gimana caranya bawa Hino 500. Beda lagi sama bawa Hino 700 ya, beda. 500 lebih mudah. Kalau Hino 700 ininya ada dua, kanan kiri. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa komen ya. Like, komen, dan share. Serta subscribe. Oke.